Eyo, what's up para penduduk YouTube-ku yang panuan kada skrup kutu air dan pastinya bisulan. Welcome to be Srot. Oke, apa kabar kalian semua para bisulanku yang terhormat? Seperti biasa, semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu serta dimurahkan rezekinya. Amin. Oke, jadi di video kali ini sesuai yang kalian lihat di judul, kita akan mereaksikan kompilasi video viral lucu orang munah. Dan untuk teman-teman yang berada di daerah Jawa atau teman-teman yang berada dari daerah Indonesia bagian barat yang mungkin tidak tahu munah itu di mana, saya kasih tahu sedikit kalau daerah munah itu berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan munah ini adalah sebuah kabupaten. Oke? Saya juga tidak tahu di judulnya ini katanya video viral. Saya juga tidak tahu videonya ini apakah memang betul-betul sudah viral atau bagaimana. Saya cuma temukan di YouTube ini video, jadi saya tertarik untuk reaction bersama kalian. Dan tentunya pasti seperti biasa sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan pastinya the best. Oke, sebelum kita mulai ke video reaksinya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. That's right. 1, 2, cerot. Indahnya pemandangan, bambu. Tingginya tempat naikku. Oh iya betul guys, dari Pols apa ini? Iya dari munah. Bisa kita lihat di sininya guys. Memang asli munah ini Pak Polisi. Dan memang video ini sempat viral guys. Tapi yang viralkan kemarin itu awalnya seorang siswa pelajar SMP atau SMA kalau saya tidak salah. Oke. Jangan nyanyi sebelum masak. Ini akibatnya. Lihat diri ini, atap mata ini. Siap. Adakah aku pendusta cinta? Kok langsung cepat. Ini, adakah aku insan yang hayati guys, hayati. Cintai? Mana kau cari? Rasanya anjing banget. Sakit kone tua. Langsung kempan guys. Oke guys ya, saya kurang paham apa arti dari yang dibilang sama ibunya ini. Soalnya bahasanya saya kurang tahu juga guys. Tutorial masak sayur kelor. Guys, tahu nggak hari ini gue mau masak apa? Oh, kalau ini saya tahu guys, ini namanya Alkes Kelor guys. Dia ini viral di Facebook sama di Instagram beberapa waktu yang lalu itu. Kayaknya ada juga channel YouTube-nya dia nih. Guys, ini tanaman yang paling menyehat. Ini untuk cocok untuk sarapan pagi. Dia dimasaknya dia, guys. Oke, guys. Kasih masak dulu, kasih panas airnya barang. Bingung sendiri kau. 100 ml atau 200 ml. Sudah itu dipanaskan. Caru daun kelornya sampai mendidih baru ditaruh bahan-bahannya. Bahan-bahan campurannya seperti mie. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Memang benar guys, kalau kalau kita di daerah sini itu khususnya di Sulawesi, biasa kalau masak daun kelor itu pasti dicampur dengan mie instan. Mantap.
si saya Ica. Tadi ketawanya bukan karena lucu guys, karena memang ini fakta yang terjadi. Bakar ayam juga bisa. Thank you guys. Oke guys, thank you guys. Itu adalah tutorial memasak daun kelor guys. Ingin menjadi YouTuber. Alhamdulillah guys, kita sudah dapat sapinya guys. Dan sapinya itu dia lagi ngurung-guru tadi di Korokovala guys. Saya kurang paham guys, apa artinya. Dan sekarang sapinya sudah dibawa pulang guys. Oke guys. Lihat nih guys, aduh tidak kelihatan guys. Dan kita ini lagi hama-hama sapi nih guys. Hama-hama apa? Hama-hama apa? Lihat nih guys, kita sudah berada dalam hutan guys. Karena demi sapi kita rela jalan hutan. Apa itu guys? Oh, demi sapi guys katanya. Sapi. Ini namanya bunga anu apa? Tidak tahu, bunga rafli. Bunga apa? Sia. Bunga rafflesia katanya guys. Jangan salah omong, pasti kau iri. Alili, si Irma Yuni, kalian rugi woy. Alili, si Irma Yuni, kalian rugi woy. kita bahagia, jangan salah omong. Dia bahagia guys, jangan salah omong guys. Bahagia mereka, makanya kalian tidak ikut. Kalian tidak bahagia. Betul. Pasti yang temanmu yang tidak ikut itu iri itu. Iri sekali. Tidak tahu sudah menangis di pojokan rumahnya kayaknya dia atau di kamar mandi. Dua gadis cantik dari Lawa. Anu, di Lawa enggak ada namanya penggosip. Oh hai maka. Oh kaso pinunsu. Anu, kau tahu nak, di Lawa tidak ada namanya Grab. Oh hai maka. Oh beca. Di Lawa tidak ada namanya Grab, oh beca. Anu, kau mau tahu di Lawa enggak ada namanya pizza. Oh hai maka. Oh kabuto. Tidak ada namanya pizza di Lawa guys ya. Yang ada cuma kabuto. Saya juga tidak tahu kabuto itu apa. Kalau ada orang Muna yang nonton video ini, mohon bantu tulis di kolom komentar biar saya juga paham. Oke? Okay? That's right. Nu, ada lagi. Di Lawa tidak ada namanya air terjun. Apa? Tidak ada air terjun masa? I'm sorry. Di Lawa tidak ada namanya air terjun guys, yang ada air sore. Oke, untuk teman-teman yang dari Pulau Jawa atau Indonesia bagian barat yang tidak mengerti apa itu air sore, di sini bisa saya jelaskan sedikit. Jadi, air sore itu adalah air yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu mengurangi penuaan dan menghilangkan kerutan pada wajah. That's right. Sudah, kalian percaya saja. Macam tak betul je budak ni. Alamak, terobak. Apa kurangnya aku? Kenapa kau itu cowok di? Saat kita sudah cinta, dia tinggalkan kita. Saat kita sudah sayang, dia sayang sama orang lain. Apa kurangnya kita kasih lama ini, Bella? Kita sudah sayang dia, kita sudah setia. Baru ujung-ujungnya dia selingkuhkan kita. Maaf itu Bella. Siapa yang selingkuhkan dia ini? Tolong. Please, tolong. Komen di bawah. Kau bisa dengarkan pesan yang dia sampaikan tadi. Sangat menyayat hati dan dalam sekali. Cuma kita cinta dia, boleh cinta orang lain. Kamu beletin banyak nih. Iya, tunggu fotonya, tunggu kon dagingnya. Kamu pusing, saya juga pusing ini. No fogar itu Bella. Bocah terganteng di Muna, setara Boy William, siap. Ini memang orang ganteng, tidak ada yang takluki di dunia ini kecuali. Ini memang orang ganteng, tidak ada yang takluki di dunia ini. Ini ngelek, ini ngelek. Boy William serasi dengan kegantengan gue.
Saya kira cuma Siwon Super Junior yang mirip sama Boy William seperti yang dikatakan di berita-berita. Ternyata Bang Boy William, ada kembar Anda berasal dari daerah Muna. Hehehe, boy. Gue sangat mal untuk mengambil tanda tangan gue, harus mencium kaki gue. Dia sangat mal, guys. Jadi kalau mau minta tanda tangannya harus mencium kakinya. Ngomong-ngomong, kakimu kok sudah cuci kait? Jangan sampai ada tai ayamnya. Karena gue itu memang dia ada yang tak lukis saya. Serius yang Boy William. Pantas saja. Tag Boy William. Mereka terus minta tanda tangan gue. Karena gue ini ganteng. Minta tanda tangan gue ya. Imut, lucu. Dan aku adalah seorang lelaki yang mandiri. Oh, mandiri, siap. Yang menyusahkan orang tua tuh. Begini. Misalnya apa itu? Apa ya? Apa ya? Kok tanya lagi sama kita? Kok saja bingung apalagi saya? Misalnya apa ya? Misalnya apa ya? Misalnya meminta duit, saya tidak minta-minta. Tapi ambil. Ada juga yang saya kesalkan. Apa itu? Apa juga? Dan inilah sekilas info dari Arwin JR. Sekilas info, anjir. Pulang nak, mamamu nyariin. Tadi saya ketemu mamamu di pasar. Dia tanya mana si manalah Kevin. Ternyata kau di sini nak, buat video. Pulang nak, pulang. Sangat cerdas dan pintar di sekolah. Nasihat dengan bahasa Muna. Nama wahai rasa. Pada limpu hulah-hulah kasih buin. To pernah mana kau orang rasa kena sembeli sembeli limpu hulah-hulah bila ulamun gua kasih buat. Ini kan ni. Nampak intinya mau kau apa itu kau engkau mau balo. Kalau ini intinya mau balo. Karam yang kata. Ope anak-anak, kau kafukur om ne do tebak lagi. Nah ini do tebak angkat dua malam pisam. Ramu kata pak, oh kamu pulang. Defra, ramu kata mana? Maaf guys ya, saya kurang paham artinya apa. Kalau ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar. Saya tidak mau berkomentar karena memang saya tidak tahu artinya. Paman Merias Ponakan. Hai, kita mau bagi tutorial makeup ini. Kebetulan ini ada keponakan saya. Okay, guys ya, untuk yang ibu-ibu, yang cewek-cewek, silakan nonton video ini. Ini adalah tutorial makeup. Jadi anunya, ya saya bersihin dulu mukanya. Iya. Ini kita pakai bedak. Bedak Ultimate. Ultimate ya, guys ya. Ultimate 2. Biarkan, jangan dulu kok ribut dah. Kamu juga ini dikasih tahu jangan ribut. Ini bedaknya ini langsung datang dari Paris. Oh my god. Kalian bisa dengar guys, bedaknya langsung datang dari Paris. Bangsat kau. Ya. Saya terharu mendengarnya. Ini bling-blingnya banyak banget. Banyak banget guys ya. Ada. Iyalah, ini makeup langsung makeup artis. Makeup artis. Tutup mata, tutup. Jangan kau buka-buka dulu. Jangan dulu buka ya. Banyak kali cakap kau. Tutup matanya. Ini namanya Sedo. Ini Sedo langsung datang langsung dari Paris. Ya. Terserah kau lah, dari Paris kah, dari Zimbabwe kah, Afrika Selatan kah? Jangan pakai bulu mata, sayang, kau masih terlalu muda untuk pakai bulu mata. Pakai bulu mata? Iya. Ini harus, ini tamu kecil lah. Tetap stay guys ya. Kita lihat
tutorial make up-nya, guys. Jangan kemana-mana. Kita simak bersama-sama ini. Itu spidol permanen, anjir. Kita naik mobil besar. Mobil polisi. Ini alis, ini alis. Kenapa kau pakai spidol, Mahmud? Karena ada pensil alis. Langsung permanen, guys. Kalian bisa lihat ujungnya itu bercabang. Pakai shading, ini namanya shading spidol, ini namanya. Ini bagus banget. Tutup mata ya. Tapi jangan juga pakai spidol, Mahmud. Tidak makan ya. Iya, bagus kan? Sumpah, ini anak kecil, guys. Cuman diam saja. Dia tidak paham, dia tidak tahu ternyata mukanya sudah digambar. Ini panas banget ya suasana di sini. Sekarang kita pakai lipstick. Tutup dulu matanya. Kalau sudah anu ada papa sendiri, kalau sudah ada om, jangan lima tahun ini. Diam saja nak, masih di make up sama om itu. Om ini make up artis dia nih. Jadi artis kau nak. Tenang saja nak. Sudah cantik itu kamu. Dia balik ke kamera, guys. Bangkilah. Padahal make up-nya belum selesai. Lihat ekspresi. Sablon jangan dulu buka muka. Dia buka matanya, guys, anjir lah. Pasti dalam hatinya tadi pikirannya, wih sudah cantik sekali saya di make up ini. Bangke lah. Oke, habis, guys.